Krisis air bersih di Kabupaten Magetan, Jawa Timur terus meluas. BPBD Magetan, Jawa Timur mencatat sudah ada 5.000 jiwa lebih saat ini. Bahkan diprediksi krisis air bersih akan mencapai angka 11.000 jiwa pada bulan depan. Krisis air bersih yang disebabkan kemarau panjang juga akibat menjamurnya sumur-sumur pompa dalam warga. Untuk pengairan pertanian, sedang saat ini belum ada regulasi aturan hukum untuk mengaturnya. Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Alam Kabupaten Magetan, Yayu Sri Rahayu, dahulu pernah ada aturan yang mengatur pemanfaatan air dalam, namun dicabut, dikembalikan ke undang-undang lama. Saat ini pihaknya tidak bisa berbuat banyak soal menjamurnya sumur pompa dalam sebagai irigasi pertanian, karena belum ada regulasi yang mengatur itu. Bidangnya mencatat banyak sumur warga yang kedalamannya tidak melalui kajian terlebih dahulu, kurang dari titik aman yang ditentukan sehingga mengganggu sumur permukaan warga. Irigasi itu memang sudah diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 74 tentang pengairan. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Tetapi karena tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akhirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dicabut dan kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. Karena sudah lama ya, cukup lama 74 itu, saat ini pemerintah sedang meroses atau merevisi RUU tentang pengairan, dan saat ini draftnya juga sudah ada, sedang diproses oleh pemerintah pusat, sehingga untuk irigasi, terutama untuk irigasi masyarakat itu belum ada aturannya. Kalau secara teknis aman itu berapa Ibu, kedalaman sumur? Aman kedalaman sumur itu sesuai dengan kami koordinasi dengan PUPR itu adalah 150 meter. Pihaknya hanya bisa berharap ada kearifan lokal pada lokasi terdampak krisis air bersih. Para pemilik sumur mau memberikan dan menyediakan akses dapat mengambil air atau ada saluran pipa khusus untuk warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Magetan, Rianto, Garda TV.